Selamat sore teman-teman. Nah, ini saya baru bongkar supercharger AMR 500. Ini saya overhaul, ganti bearing. Bearingnya ada 4. Ini untuk giginya. Gigi rasio. Nah, ini bearing yang di dalam ada giginya ya. Di sini ada seal 2. Nah, ini di sini ada seal 2 sudah terpasang. Ini bearingnya. Terus ini impellernya atau pisaunya. Nanti dirakit dengan press hidrolik ini ya. Nah, Ajeng ilang. Hmm.
Good. Berhasil? Berhasil. Tinggal masih pasang ada giginya ini. Gigi. Cincinin. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Ini sudah terpasang giginya, ini sudah muter, nggak ada yang nyangkut, aman. Nah, ini nanti tinggal dirakit. Sudah selesai pasang giginya. Begini alatnya, hidroliknya ya. Nah, jadi kalau bongkar tidak pakai hidrolik itu jangan ya, nanti merusak. Biasanya kalau yang gagal bongkar itu biasanya ini nanti sudah di titik las, karena udah kendor ya, antara gigi dan asnya itu kendor, makanya di titik las. Itu berarti gagal servis itu. Kalau ini masih kencang tanpa di titik las. Oke, begitu dulu teman-teman. Nanti dilanjut.